Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini, saya mau memberikan tutorial ke kalian bagaimana caranya untuk menghapus iklan yang sering masuk ke beranda di handphone kita. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada berbagai macam notifikasi dari berbagai situs ya yang menawarkan iklannya. Dan ini sangat mengganggu teman-teman ketika kita sedang internetan. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menghapus iklan-iklan ini dengan mengklik tombol hapus semua di bawah ini ya. Kita klik tombol hapus semua ini, maka untuk iklannya ini akan terhapus. Tetapi beberapa menit kemudian untuk iklan tersebut akan muncul kembali di handphone kita. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghapusnya secara permanen? Jika kalian penasaran, kalian tonton saja videonya sampai habis. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke tutorialnya. Di sini kita akan menggunakan browser yaitu Google Chrome. Kita buka saja Google Chrome. Nah, selanjutnya di sini kita klik saja titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Lalu di sini kalian pilih setelan. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi. Kita klik saja notifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat ya, untuk bagian atas ini ada izinkan notifikasi. Dan di sini ada sekitar 55 notifikasi per hari ya. Jadi ada sekitar 55 notifikasi dari berbagai situs itu yang memunculkan notifikasi iklannya itu di handphone saya ini. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah dan di sini ada situs ya. Di sini ada nama-nama situs yang memunculkan notifikasi di handphone saya ini. Di sini, dan inilah adalah nama situs yang sering kita buka ya di Google Chrome. Nah, jadi dari situs-situs inilah yang memunculkan notifikasi iklan itu di handphone kita. Dan untuk menonaktifkan situs-situs ini agar tidak menampilkan lagi notifikasi iklan di handphone kita, caranya kita scroll lagi ke atas ya. Di sini untuk izinkan notifikasi ini kita nonaktifkan teman-teman. Di sini kan masih aktif ya. Tandanya masih biru ini berarti masih aktif, kita nonaktifkan. Nah, selanjutnya ini akan hilang seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali. Nah, selanjutnya di sini kita scroll ke bawah ya. Di sini kita cari yang namanya setelan situs. Di sini kita klik saja setelan situs. Nah, setelah itu di sini kita cari iklan. Nah, di sini untuk iklannya di sini masih diizinkan ya. Kita klik iklan. Bisa kalian lihat di sini masih diizinkan. Di sini kita nonaktifkan ya. Seperti ini. Nah, ini sudah nonaktif. Nah, setelah itu kita masuk ke penyimpanan. Nah, di sini ada penyimpanan dari berbagai situs ya yang sering kita buka di Google Chrome. Selanjutnya untuk berbagai situs ini kita hapus saja untuk penyimpanannya ya. Kita hapus penyimpanan situs. Di sini kita klik saja di hapus penyimpanan situs. Lalu kita klik hapus. Nah, ini sudah terhapus semua untuk situsnya ya. Nah, jadi seperti ini caranya ya teman-teman untuk menghapus notifikasi iklan yang sering muncul di handphone kita. Oke, jadi seperti itu saja tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.